Zen Hangout sendiri, apalagi hari pas hari Kartini seperti apa sih lebih? Wah, happy-nya luar biasa. Tapi sebelum saya mengucapkan selamat hari Kartini ya buat perempuan-perempuan hebat di Indonesia. Ya intinya aku senang banget bisa mendapatkan penghargaan itu. Justru kayak itu membuat aku semakin semangat berkarya. Apalagi itu profesi sebagai penyanyi, jadi aku kedepannya harus semangat untuk keluarkan karya. Oke, nah. Kan banyak sekali penghargaan-penghargaan lo dapatkan, apalagi mampu itu memantar sembilan lima musik dan sendiri. Nah, memakna itu di hari Kartini sendiri di, dengan sesuai dengan bidang lo sendiri seperti apa sih? Gitu? Ya, intinya aku sih bersyukur ya. Tapi kalau untuk mendapat penghargaan sendiri, aku sih yang gak terlalu expect gimana. Tapi kalau dikasih berarti ya terima kasih gitu, karena sudah dikasih apa ya, pengalaman, dikasih kepercayaan juga. Dan ini momen-momen ini tuh aku selalu menggunakan dengan baik. Oke, ini aja udah dikasih apresiasi nih, dikasih uang nih, harus semangat lagi, harus semangat dan sebagainya. Mungkin menjadi sebuah tanggung jawab yang besar nggak buat kamu sendiri dengan adanya banyak penghargaan? Tanggung jawab sih pasti ya. Kalaupun nggak dapat penghargaan, itu pun harus tanggung jawab. Namanya udah profesi sebagai penyanyi yang nggak boleh main-main sama profesi. Jadi emang ya seperti aku bilang, dapat award itu bonus, dan kedepannya sih aku selalu tanggung jawab sama apa yang aku lakukan. Oke, tapi jadi beban tersendiri gak sih mendapat penghargaan-penghargaan tersebut? Kita beban, apalagi bilang saya tak ada kata-kata lain, menjadi beban tersendiri buat lu dia terang penghargaan tersebut. Kalau beban sih sebenarnya enggak ya, tapi mungkin sedikit ada, tapi ya enggak segitu sampai beban. Semangat aja sih ya, masih aku ambil masih sedikit. Dia sekarang bulan Ramadan dia ada. Jadi kan dia pendidik di dalam masyarakat yang tidak puasa. Seperti apa sih tingkat toleransi sama orang dia ada sama teman-teman yang tidak berpuasa dia? Ya, jadi teman-teman saya, kebetulan saya sama teman-teman juga kalau untuk masalah toleransi atau gimana sih, ya tetap menghargai lah gitu ya. Perbedaan pasti ada, tapi harus tetap menghargai kalau misalnya di puasa. Ya mungkin teman-teman dia puasa masih belum gimana. Kalau saya ingin minum atau makan, saya pasti balikkan badan atau saya ke belakang dulu atau gimana, tapi ikut keriuhan buka puasa pasti kayak nyari-nyari takjil, ada yang disuka kayak kolak segala macam gitu nggak sih Leodra? Aduh, aku jarang banget keluar rumah sih, jadi kalau apa-apa itu langsung pesan dari online sih ya. Ada menu khas Ramadan yang mungkin selalu kamu tunggu sih walaupun non Islam sendiri Leodra? Apa tuh? Opor ya? Lebaran. Oh, iya. Itu enak tuh. Tapi lu memaknai sendiri di bulan Ramadan sendiri, ini mungkinan buat lu walaupun lu tidak melaksanakan. Tapi lu ada memakna sendiri gak sih mungkinan Ramadan itu bagi seorang Leodra yang bukan beragama Islam sendiri? Ya, Ramadan itu kan apalagi khususnya saudara kita yang Muslim, itu pasti bulan-bulan yang mereka tunggu-tunggu dan bulan penuh rahmat gitu. Jadi emang saya juga punya keluarga banyak gitu, dan juga dan kalau misalnya Lebaran biasanya. Nah ini paling lucu nih, kalau di kampung saya di Medan itu kalau misalnya Lebaran tuh aku yang dapat duit. Jadi kalau misalnya ke rumah kakek, nenek, wah pulang-pulang udah bawa sebongkah berlian kayaknya pulang-pulang gitu. Tapi itu momen-momen yang ini ya rasanya gitu. Mereka juga merayakan hari kemenangan, saya juga merayakan hari kemenangan, jadi emang harus dihargai. Jadi menurut lu Ramadan itu bisa dirasakan oleh seluruh agama? Mungkin malah beberapa teman-teman nonton bisa jualan juga, atau gimana sih menurut lu? Ya, bisa sih, ya intinya ambil positifnya, yang penting kita jangan mengganggu dan riuh lah sama kalau jangan bertentangan gitu loh. Kalau misalnya lagi menjalankan ibadah puasa ya jangan diganggu, jangan dipanas-panasin atau gimana. Yang penting kan respect dan hargain aja, selesai. Tapi lu pernah nggak pengalaman lu ikut berpuasa satu hari atau ikut sahur gitu? Nggak pernah. Ya udah berarti Lebaran suka pulang ke Medan juga untuk ikut merayakan hari besar kakek. Kayaknya enggak, itu nggak harus sih. Kayaknya yang ini tahun ini gitu, ke Jakarta. Terakhir kapan ketemu sama kakek di momen Lebaran? Udah lama banget. Pas aku kecil, pas 6 SD kali. Iya, karena jauh juga kan dari rumah. Tapi intinya yang aku ingat dari Lebaran adalah bagi-bagi duit. Aku pulang-pulang bawa duit banyak banget. Kalian mau gak? Masih ingat gak berapa waktu customer sih dapet uang kumpulinnya berapa? Kakek aku ngasih aku tuh 1 juta. Langsung ngasih tuh 1 juta. Itu baru kakek yang pertama. Nenek belum, kakek yang ini belum, yang itu belum, itu belum. Mau dong jadi cucunya lagi. Itu masih sampai sekarang masih tradisi. Tradisi kayaknya. Kalau sekarang enggak ya, karena mungkin tuh gini. Oh, dulu udah artis, soalnya udah banyak.
banyak jadi nggak kasih sialan kenapa gue jadi gini gitu. Nah, jadi kalau jadi artis dia terus keluar kamar. Iya sedih banget ya, tapi ya kalau ketemu mungkin kayaknya dikasih lagi doain aja. Kalau Natal kasih kakek hadiah juga nggak? Kalau Natal? Ya kasih kakek hadiah juga, maksudnya kayak feedback timbal balik ke kakek. Ya pasti lah, sama keluarga besar sih keluarga itu. Ya ternyata beberapa nih, saya penasaran dengan hal pribadi lo. Nah, maksud dengan pacarnya gitu. Sampai sekarang dari sekarang orangnya dia ternyata bapaknya itu dengan orang yang menyembunyikan pasangan. Itu gimana sih sebenarnya? Kalau menyembunyikan sih sebenarnya kak. Tapi bukan yang berusaha untuk menyembunyikan, tapi serius aja. Memang tipe kamu tidak mau mengekspos hal pribadi ke khalayak ramai atau bagaimana? Masalah hubungan pribadi sendiri? Enggak sih. Tapi maksudnya nggak terlalu menyembunyikan, tapi paling kayak upload di story, gitu sih, bukan yang menyembunyikan. Tapi kan banyak fans yang penasaran nih dengan sosok pria dekat sama Andi sendiri seperti apa gitu. Ya pria dekat aku banyak banget, kalian mau yang mana? Tapi udah ada status pacar belum nih Lodra? Apa? Udah ada status pacar. Tapi mungkin tipikal punya tipe nggak sih, mungkin pengen calekan anak artis juga, atau mungkin antar kalangan atau teman sekolah atau bagaimana? Kalau tipikal ya, tipikal ini pertanyaan bagus nih. Jadi kalau dia nonton dia nggak tahu gitu. Jadi kalau untuk artis dan tidak artis atau mungkin promosi atau enggak gitu, nggak terlalu berpatokan sama itu, tapi nyaman. Tapi sudah ada ya. Ya? Sudah ada berarti ya? Ada apa yang ada? Yang nyaman itu? Ya, ada rumahnya apa deh? Yang nyaman itu? Enak banget loh Jakarta, nyaman banget. Iya, enak banget Jakarta. Oh belum ada ya? Nyaman banget pokoknya. Jadi benar kata-kata, benar-benar kata netizen bahwasanya Liandra gak mau terlalu ekspos masalah pribadi, apalagi dengan dunia pasangan gitu. Aduh kakak, dikorek kalau dia takut. Ya gitu lah. Kenapa lihat dulu? Rasa tertutup dengan hal itu kenapa? Takut terganggu privasi? Enggak sih, sebenarnya nggak tertutup banget. Tapi ya udah sih aku udah. Ada target Singapura kan bukan sekarang nih, harus ada siapa juga punya nikah muda kan? Iya. Itu gimana Liodra pendapatnya? Udah sih aku belum. Masih jauh kok, aku tuh 3 tahun masih berkarya dulu.